Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Andreas Gaming. Ya men, teman-teman semua, kali ini kita main BSBD atau Bus Simulator Bangladesh, teman-teman. Seperti kita tahu bahwa Bus Simulator Bangladesh baru aja rilis baru-baru ini, teman-teman. Sekitar beberapa hari lalu lah gitu ya kan. Beberapa bulan sih, kayaknya udah hancur, udah berbulan-bulan ya kan. Nah, tapi sekarang BSBD ini baru update cuy. Update-nya itu update-update bug, seperti lampu-lampuan, terus pengaturan settingnya otomatis gitu cuy. Jadi kan kalau handphone-handphone kentang gitu, dia langsung auto setting gitu cuy. Itu enaknya di BSBD ini cuy. Nah, ini coba kita... Apa ini? Maksudnya apa ya? Unauthorized, get a job. Oh, get a job from counter. Oh, kita get job dulu from counter ya. Baru kita bisa naikin si bus ini cuy. Tapi nih, jobnya di mana nih? Oh, ini counternya men. Oke, kita ambil pekerjaan dulu. Nah, get job. Nah, di sini kita pilih select. Nah, ghost job started. Oops, you already get a job. Okay, kita udah get job. Saatnya kita masuk ke bus kita, teman-teman. Coba kita naikin. Nah, gila. Ini grafiknya setting medium loh, teman-teman. Setting medium kalian bisa nilai sendiri lah. Settingan medium itu dia sesuai sama handphone gua, cuy. Nah, jadi dia sekarang udah nyesuaiin ke handphone kita, cuy. Settingannya ini yang update terbarunya sih, cuy. Katanya, tapi nggak tahu men. Dulu ini kayak gini atau nggak ya, kan? Nah. Grafiknya sih enak cuy, nih halus banget, terus nggak nge-lag. Memang ukurannya agak-agak besar cuy, baru rilis aja udah 200 MB-an men, apalagi nanti kalau udah update-update ya kan. Tapi tuh lampu-lampunya cuy nih, jadi fix ya, kemarin lampu-lampunya katanya kayak gini men. Coba nih kita hidupin lampu-lampuannya. Oke, ini coba kita belok kanan. Oh ini ya, ini kayak tutorial gitu sih, ini kayaknya mungkin. Lampunya keren banget cuy tuh, cerah banget men, kena bayangan gitu ya kan. Park the bus. Oke, kita park the bus dulu. Ups, kok nabrak anjir. Oke, kita dapat SIM ya. Woi, di Andre. Yes, oke, ini gender LKLK aja kan, cuy. Males nulis. Enter date of birth 11. Asal-asal aja cuy gitu. Wih, keren banget cuy. Date of issue. Wah, jadi kalau kita ngedaftar SIM-nya sesuai dengan hari kita maininnya cuy. Sekarang tanggal 28 sesuai ya kan. Date of issue. Keren banget sih SIM-nya cuy. Oke. Okay. Understand. Nah, jadi dibilang tadi bahwa game ini belum final, jadi masih perbaikan-perbaikan cuy. Nah, teman-teman nih. Wih. Tampilan garasinya seperti ini ya cuy. Itu kalian bisa lihat lampu di atas garasi itu memang detail banget cuy. Cerah gitu ya kan. Enak men dilihat men. Kalian bisa lihat sendiri nih. Lampu di atas garasinya itu kayak real banget gitu cuy. Kena pantulan gelap dia kayak bersinar cuy. Oh, ada anime driver juga di sini cuy. Coba kita lihat di setting ya. Wah, gua sih nggak. Oh, grafiknya masih low ya. Medium deng tadi cuy. Coba kita pilih ultra cuy, tapi cuma ngetes aja ya kan nih. Coba kita lihat, ini cuma mau ngetes ya cuy, mau ngetes doang. Nge-lag nggak ya? Jadi ini maininnya, oh ini Go Drive ya. Free Roam, Career, Multiplayer. Oh masih itu doang ya cuy, select. Oke, kita langsung tungguin loading, kita masuk di terminal. Wah ini ada suaranya, tapi kok... Kok kayak gini ya? Wah, nge-lag sini kayaknya cuy. Oh, enggak. Oh, dia memang perubahannya itu kayak gitu cuy. Grafiknya men. Tadinya itu gelap loh, grafik medium. Sekarang kalian bisa lihat perbedaannya men. Wah, terminalnya men. Asli cuy, ini terminalnya. Terminal paling keren yang pernah gue temuin cuy. Paling real lah. Nih, gaya-gaya duduknya itu loh. Beda-beda men. Bus tiket. Wah, coba deh kita lari ke sana cuy nih. Di sini juga ada yang lagi ngantri nunggu inian bus. Oh, grafiknya enak banget sih, sumpah. Tuh. Wah, ada pantulan-pantulan cahaya gitu loh. Wah, ini tempat apa nih, coy? Ini kayaknya ngambil job nih. Oke, kita ambil job dulu pakai bus yang hijau berarti ya. Oke, kita select aja.
Bondon job started. Tanya tuh cuy, di warung-warung sini juga ada orang dong tuh. Ada penjaga warung juga loh. Asli men, ini parah sih ini game. Bus kita yang mana nih yang mau kita naikin jobnya ya kan? Bus yang kita take job itu yang hijau ini kali ya, soalnya ini yang di pinggir sini men. Oke, benar cuy. Jadi ini kalau busnya nggak sesuai cuy, dia nggak bakalan bisa main. Jadi kalian harus tahu bus kalian yang mana cuy. Oke, kita coba langsung maju aja cuy. Jadi ini kayaknya sih nge-lag atau nggak ya pas di record, soalnya grafiknya ultra cuy. Tadi kalau recommended-nya itu pakai grafik yang medium, tapi gue maksain ke ultranya men. Semoga aja di record enak ya cuy. Tapi kalau dimainin sih enak-enak aja cuy. Wih, pintu keluar langsung aja nih men. Wih, ini kalau pakai bus yang warnanya putih pasti enak. Wih, gila cuy tuh. Lampunya itu cerah banget cuy. Wih, ini kayak oke, coba tes suspensinya. Empuk banget parah. Ups, nabrak. Oke, kita langsung jalan lagi men. Wih, busnya besar banget ya kan cuy. Ini pohon yang kependekan atau busnya yang kebesaran cuy. Dia kayak kotak gitu loh busnya. Current job. Tapi di sini gak ada map ya, karena memang masih alpha beta version katanya. Dan kalau di bus-bus India itu kenapa kalau di dalam dashboard suaranya lebih kenceng gitu? Ini dua kemungkinan cuy. Yang pertama mesinnya di depan, yang kedua kacanya dibuka pas lagi naik bus. Wah, di tengah sih sumber suaranya enak. Turunnya kan kalau kayak bus-bus real gitu, kayak dibusit gitu cuy. Suaranya itu bersumber dari belakang gitu men. Oh ya cuy, di sini juga trafiknya masih banyak yang ngebug katanya men. Karena memang masih pre-test juga cuy, jadi mohon dimaklumin aja cuy. Nah menurut kalian gimana cuy? Wis, enak parah cuy nih. Nyangkut kah? Coba kita mundur. Oke, masih bisa men. Kita maju. Ups. Kita ambil belok-belok sedikit cuy. Untuk rutenya sih gue masih belum terlalu paham men. Karena ya kayak gini dianya cuy itu. Kita nggak bakalan tahu rutenya jadi ceritanya cuy. Wah tuh. Terus kalau nabrak trotoar ya, padahal trotoarnya kan posisinya agak miring gitu. Tapi kenapa pas ditabrak itu dianya kayak gimana gitu ya? Susah deh dijelasin cuy, kayak beda gitu lah pokoknya men. Nah cuy, jadi kalau kalian mau gamenya langsung aja cek link di deskripsi video cuy tuh. Dashboardnya berwarna loh, kalau kena cahaya-cahaya tuh. Keren parah tuh cuy, kalau kalian lihat tuh sampai bulu-bulu tangan dari supirnya khas India itu sampai kelihatan semua cuy, khas Bangladesh maksudnya. Ini kalau kalian turun dari supir kayak mana ya, coba kita rem. Gak bisa turun sembarangan ya men. Waduh. Nah teman-teman, jadi video kita sampai ini aja men. Jika kalian suka video ini jangan lupa like dan share teman-teman kalian. Makasih yang udah nonton sampai habis dan sampai jumpa.